Sakila bisa di kamar ini? Huh? Bukannya tadi di kafe ya? Loh, kemana semua barang? Aku teleport ke sini. Loh, kamu bikin aku teleport juga, kalah Bubu? Iya. Wow, mirip Doraemon ya. Pantesan warnanya biru gini. Oh iya, terus Labubu, kenapa kamu teleport aku ke kamarku? Jadi begini ceritanya. Dia bernama Upsetdar. Dia bestiku. Sekarang aku sedang kehilangan blind bagku. Dan hanya Upsetdar yang tahu. Karena sebenarnya dia adalah mata-mata. Ini dia temanku. Hanya dia satu-satunya kunci. Gimana lah Bubu, kita langsung unboxing kah? Oke. Market box, mari kita unboxing. Ayo, let's go. Oke, kita langsung ya buka yang 1, 2, 3. Nah, satisfying. Ingat guys, kalau yang real pasti di belakangnya ada merah-merah. Ya kan lah Bubu? Iya, gitu banget dah. Eits, sebelum kita buka, kita lihat dulu yuk. Kira-kira kita bakal dapat apa ya? Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 ya. Dan ditambah 1 yang spesial. Kita kira-kira kita dapat yang apa ya? Akela sih pengennya yang ini ya, atau enggak yang ini? Soalnya dua ini loh, lucu banget guys. Oke, langsung ya. Jadi tuh kan ini langsung buka, bukan yang ini ya yang ditarik. Nah, terus apa? Labubu, kamu bisa baca ini enggak? Waduh, itu susah sekali. Labubu belum belajar. Waduh, Labubu belum belajar. Oke. Masuk aja. Oke, siap Labubu. Wih, udah enggak sabar nih ya ketemu bestie. Oke. Labubu, kamu kesana dulu aja tidur-tiduran. Iya, Ben. Oke. Jadi akhirnya lihat kok hijau. Yah, gak dapat apa yang Kila mau dong guys. Gimana nih Labubu, tidak sesuai harapan. Mungkin dia sekarang suka makan sayuran. Iya bener banget. Oh ya guys, kalian jangan lupa makan vegetables alias sayuran ya. Okay. Biar sehat, kuat. Oke ya, ini ada hijau-hijau. Nah, terus ini nih, kayaknya blind bag-nya tuh gede banget. Ya kan? Tuh, kalau kita compare sama Labubu, wow, super giant. Dan yang di sini akhirnya ngeliat sesuatu. Oke, kita bisa lihat ada dua nih. Yap, bener banget. Kita dapat yang ini. Untuk namanya kalau kurang tahu soalnya ini bukan pakai alfabet ya, guys. Jadi kalau misal kalian bisa baca, tolong ya. Dan ini empengnya ya, dotnya. Lihatlah, tuh dia menghisap dot. Wah, Kila jadi penasaran nih, kira-kira gimana ya tampaknya ya. Yuk langsung aja kita unboxing blind bag-nya. 1, 2, 3. Satisfying. Behold the upset dog. 1, 2, 3. Jeng jeng. Jadi ini bestinya Labubu. Upsetdar, apakah kamu tahu di mana blind bagku berada? Oh. Tentu saja.
tereng. Berubah menjadi absedak mata-mata. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku. Mata-mata. Emang bener ya? Gak tahu, lupa liriknya. Oke, seret. Oh, tangannya hilang. Oke, dan jangan lupa empengnya ini penting, ya kan absedak? Iya, dengan baju ini aku akan menyamar di balik semak-semak kerumputan hutan-hutan, supaya musuh tidak bisa mengenali aku bahwa aku adalah mata-mata. Labubu, aku siap untuk mencari plan B-ku. Oke, absedak. Good luck ya. Terima kasih. Menghilang. Luar biasa memang. Bisa menghilang gitu ya. Meanwhile, sambil menunggu Absedak yang sedang bertugas mencari di mana blind bag Labubu. Nah, akhirnya baru keinget nih kalau Aunty Cynthia itu ngasih Labubu sebuah baju. Gimana Labubu, mau pakai? Ya iya dong. Oke. Here we go. Penasaran? 1, 2, 3. Nah, ini tulisannya tuh baju Labubu. Nah, ini guys, celananya warna merah. Terus ini untuk bajunya. Tuh, lucu banget gak sih, ada kancing-kancingnya gitu. Terus ini saku. Beneran kayak seragam sekolah beneran kan? Benerannya diulang berkali-kali. Sudah, oke. Dan ini untuk dasinya. Pakai dulu celananya. Yang mana depan belakang gak tahu. Celana dan akhirnya ya, butuh perjuangan. Dan kalian lihat di sini kan ada kancing. Nah, ini untuk bukanya tinggal gini aja. Tuh. Wow. Gimana guys, lebih bagus Labubu yang nggak pakai baju SD ini atau pakai yang baju SD? 2 hours later. Wah, terima kasih banyak. Oke. Yuk, langsung aja kita buka blind bag-nya. Kita mulai dari yang tulisannya Demo Double Pink. Oke, langsung aja yuk. Di sini tempat bukanya. Penasaran gak isinya gimana? 1, 2, 3. Tada! Wow, ini kayak phone strap gak sih? Keren. Lihat guys. Selanjutnya, Labubu Bomb Car. Neng, neng, neng. Ini ya, langsung buka. Dan penasaran ya? 1, 2, 3. Wow, keren banget. Nah, untuk hadiah dari Aunty Cynthia belum selesai, masih ada lagi. Huh? Jadi tungguin ya untuk next part 3. Okay, thank you my friends. See you soon with Achilles Diary. Nonton terus ya channel Achilles Diary di YouTube. Dan jangan lupa subscribe. Bye. Jangan lupa ya buat follow Instagram
kakak dibeli yuk, Your Just Tip Solution. Ini punyanya Anti Cynthia. Dan kebetulan banget pada tanggal 15-22 November, catet ya, 15-22 November akan ada live shopping Bangkok. Nah, bisa banget tuh buat Just Tip, Pop Mart, Labubu yang ori, dijamin ori 100%. Selain Labubu juga banyak kok barang-barang lainnya. Pokoknya pantengin terus IG-nya dan Bunda yakin kalian gak akan nyesel untuk Just Tip di Kakak di Beliau ya.